Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Bang, salah mana, Pak? Nama saya Wong Pei Hung. Wong Pei Hung aja. Sir! Sir! Yang udah mute-mute, bangsat! Sir! Bisik banget. Banyak orang ya. Oh, ini kosong. Ini CCTV di mana ya? Ada yang sini enggak ya? Siapa? Siapa anjir? Bim! Do you see that? Enggak, Bimer, gua ngeliat Bimer, sumpah Bimer ganteng. Bimer! 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 Ntar dulu! Ntar dulu anjir! Kata-kata lu siapa? Enggak lu, Bimer! Peon, gua ngeliat lu! Terserah gini! Dengerin gua! Dengerin gua! Eh, Bim, dengerin Nugi dulu. Jangan dengerin gua ya. Di para orang lo caplok bangsat. Lu ternyata bangsat. Eh, bentar. Woi. Woi. Bentar. Kalian berdua kan baru masuk nih. Kalem dulu. Satu-satu. Semutan mulut gua bangsat. Oke, tarik nafas, mulai dari awal. Yuk. Oke, gua jelasin gini. Itu gua ngakak banget anjing. Ini kan gua habis benerin lampu ya. Terus gua buka pintu nih, keadaannya lampu mati kan. Gua masuk, cet. Vision gua cuma sepentil tuh. Gua lihat ada pala coplok cuy depan mata gua dan Bimer lari. Gitu loh. Langsung gua report dong. Tentang mayat sana. Enggak. Gini. Eh, Gi, itu kan keadaan mati lampu ya. Enggak, Bim. Itu udah lumayan terang. Enggak, Gi. Enggak, Bim. Enggak. Lu aduh, anjir sahabat ini. Enggak ada orang lagi. Enggak, Gi. Apa jawab pembelaan lu apa? Balik nih ke sana kan. Enggak, pembelaan lu apa? Terus gua ngeliat lu. Kenapa lu tiba-tiba paling langsung report dan lu ngelewatin mayat, Bim. Gua lihat lu ngelewatin mayat. Mayat di depan pintu. Biru dulu ya. Gila lu, dibacok pala orang, sinting lu. Pokoknya jangan ada yang deket si Nugi, oke? Oke. Oke. Oke, mute nih. Kita akan dapatkan kepercayaan Macbeth dan Mama. Let's go. Kita main sabar. Anjing, mana orangnya? Gak ada orangnya. Sabar dulu.
sabar dulu. Padahal si Acat bisa dapat itu. Oke, sembrenget mau kondo. Solo karir. Ada lagi nggak ya korban di sini? Geng, di mana tuh? Di bawah, geng. Di pintu yang kesabotage. Ada yang dari sana enggak? Yang mana? Yang bawah. Gue juga hilang nih. Pet lo liat gue meeting kan meeting kan enggak. Di bawah tuh, ke kanan itu loh yang ada TV, yang ada TV. Gue sama lu Gi ngeliat apa yang scan. Lo ngeliat kan Gi di pojokan tempat scan tapi enggak ngeliat. Iya itu, gue nunggu orang datang biar orang percaya sama gue. Ada gue lagi itu. Iya iya, lu doang yang ngeliat. Kita berdua mah. Yang ke bawah gua, siapa? Gue dari tadi sama sembrenget. Gue sama mama sama Macbeth. Gue nggak tahu kenapa. Lu dari mana dok? Mak tadi tuh dari atas itu. Yang benerin ini listrik. Gue itu tadi di atas ngeliatnya Mokondo. Pokoknya gue sama terakhir ya. Mokondo sama siapa? Pet satu lagi. Sembrenget. Mereka ke kanan. Gue ke bawah. Ada misi. Gue cuma ngeliat mama sama Icewind sama Mokondo sih. Sembrenget Mas Duk gue gak ngeliat. Macbeth di mana, Bet? Macbeth di tengah ketemu sama gue. Tapi gue sempet curiga dikit sama Macbethnya tuh gini. Pas tadi yang di apa ya, yang di atas tempat tas, yang di atas deh itu kalau gak salah tuh tasnya tuh harusnya di tengah. Yang kayak ada pohon-pohon hijau gitu loh. Yang mana sih? Oh, ada yang kiri ya? Kiri ya? Iya. Cuman kok gak tau kenapa dia ke pojokan banget. Kagak ada apa-apa di pojokan, ngapain ke pojokan? Mengong kalian ngerokok. Gue pengen sembunyi, siapa tahu nyari spot sembunyi. Awalnya gue mencurigai lu tuh. Gue liatin nih, orang ngerjain tas beneran apa gaya-gaya doang. Terus pas lu cabut, gue sembunyi dulu nih, gue liatin. Si anjing balik lagi, kata gue. Membunuh gue kali. Terus gue liatin, nah terus pas Mokondo dateng baru gue ngerjain tesnya. Mokondo berarti aman? Enggak, cuman gue curiga aja ke Macbeth gara-gara dia tadi aneh gitu ngerjain tesnya tuh kayak... Gue ngeblank ya, ngerjain tapi gak ngerjain aja sih, gitu. Dari tadi sih Macbeth di bawah sama gue, tapi gak dicocok-cocok gak tau dilembang di bawahnya yang mana, Pet? Yang deket ini enggak? Dekat ruangan deket pertama kita spawn gak? Enggak, di ada ruangan pojok kanan. Kalau lu masuk mesti lu di gituin dulu. Oh, nah, terus turun lagi ke bawah kayak laboratorium gitu. Ada yang di paling bawah kanan itu. Ya. Paling bawah banget. Oh, bukan. Sembrenget. Pasif sekali sembrenget. Sembrenget, Anda? Mama, aku ikutin Mama dari Mad Bay muter tuh. Coba Mama gimana? Tadi tuh di Mad Bay ada sebenarnya ada Mokondo kan. Awalnya lu orang pada mau situ terus tiba-tiba lampunya mati. Jadi lu orang ke electricity, ya. Benar. Nah, terus akhirnya tadinya gue udah ini tuh, gue pikir banyak yang ngeliatin gue, ternyata cuman si Pehun doang sama gue akhirnya yang di Mad Bay. Tapi lu enggak apa-apa, ada Wong Pehun enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa lagi. Lah Wong Pehun terbaik di dunia. Ayo, bodoh ya nih kan Mokondo. Kalau imposter kan. Terus gimana nih? Gak tau ya. Skip dulu apa gimana? Apa sih kadang-kadang gue capek. Gara-gara tadi dia melakukan satu keanehan aja di mata gue. Gak tau tapi ya. What the fuck? Babet gak capek, Bet. Solo imposter, Bet. Anjing. Gak tau nih. Giring opini ya. Anjing. Lah, dituduh. Masih ada satu, pokoknya masih ada satu. Ayo, bete lagi. Sabut aja. Cing, mereka kemana bangsat? Sini kah? Hilang anjing, hilang. Hilang eh. Kemana? Oh, di tempat ini kayaknya.
di tempat apa pohon kayaknya ya. Cek dulu siapa tahu. Oke. Oh, ada jalan di sini. Ribet juga ya. Gua malah runtur anjing. Ya Allah, teksnya jangan beres dulu ya Allah. Feeling gue Okto sih. Guys, kalian di mana sih? Enggak, bentar. Gini. Silakan, pembelaan gue gini ya. Kenapa? Gue tuh udah tadi ngeliatin security, udah gitu terus gue ngeliatin kan nih kok tas kita nih enggak jalan-jalan nih. Kalian sadar gak sih, Mas Dok nih? Dilihatin dari kamera, kita berempat, tapi kok tasnya kagak nambah. Dok, ngapain dok? Benerin kalian, nanya gue udah beres. Bener dok, gue udah beres. Gue nyariin kalian, makanya gue ngikutin. Pergi lagi kemana sih kata orang-orang? Aduh lo, belum ada bukti sih ini. Nggak gini, lo lihat kamera gue. Gue kemana coba? Pasti keliling-keliling kan? Bukan diem di tempat gitu kan? Iya. Udah beres tas gue. Udah beres dong. Tiba-tiba emergency gue kira, mak kenapa? Curiga aja dok, abis tas kagak selesai-selesai nih. Ya kalau tas kagak selesai-selesai ya pasti setan aja, bukan gue. Lo mah jangan nyalainin gue. Apa coba setan ya, nih. Udah gini. Setan jangan lupa kelari. Kan baru sementara kan. Oh, dikit jalankan dulu. Ya. Dulu. Coba kelarin deh, coba nih setan nih kelarin biar cepet anjing. Ini aku ikutin Bang Okto, kalau aku mati Bang Okto ya. Boleh. Justru gua pengen dari teman dari tadi. Gua kejar si Nugi cabut, ngejar mau kondo cabut anjing kata gua. Gua diasingkan apa gimana? Enggak aja percaya Tuti my girl. Enggak. Ikut Bang Okto. Tuti my girl. See you. Oke, see you. Berikanlah hamba kekuatan ya Allah. Ini bertiga mulu anjing. Satu. Let's go. Assassinate. Let's go. Yeah! Let's go! Udah ilang, kenapa kagak ada yang emergency? Ya Allah. Enggak. Deg-degan gua. Gua takut di pojok, gua ketakutan anjing. Enggak, lampunya mati, terus Tuti gua kehilangan Tuti anjing, gua langsung pojok. Ay, gua udah tau best ke sini. Makanya gua bilang. Ya lampu-lampu mulu anjing. Bikin dua, bikin dua, bikin emergency.
ada emang. Satu lagi siapa? Bimar. Oh, ada. Pas gua mau ke emergency. Benar, Bimar. Gua solo anjir. Oh, gua solo. Nah, masalah Bimar bener-bener gini tuh. Pintu gua buka, set. Assalamualaikum. Wah, ada coplos Bimar di situ. Anjir. Gua udah curiga ini, Mas, Dok. Tadi pasti pokoknya si Cimereknya tuh udah enggak ada nih. Gua udah berempat kan kayak udah langsung udah gua udah yakin banget cuman gua udah enggak ada ini, udah enggak ada emergency. Gua berharap kalau enggak rugi atau si Pondo aja yang mencet. Lu pas bunuh gua panik enggak tuh? Enggak, ada Jess datang tiba-tiba. Lumayan. Tadinya gua mau salip Gi, mau gua report. Tadinya. Tapi anjing, gua langsung anjing ada Jess. Wah, ketahuan dia tuh. Belum di dalam ini. Iya. Di pohon. Keburu Nugi sama Bimar kewas anjir. Nah, kalau Bimar benar-benar pegepin depan mata anjing definisi. Bodoh anjing, benar-benar Bimar. Gua mau enggak mau nih. Sikat aja kawan dua bodo amat. Enggak tahu yang gilanya pas buka mic dia langsung nyolot gitu. Sukri. Wah, itu, tapi itu lucu banget itu, lucu banget. Nggak, ini coba orang gue yang nge-report tuh bilang Sukri. Wah, dia nih bocah aja nih. Soalnya ada self report gitu, kadang play victim juga. Ya gue kagak enak banget sama Macbeth. Gue cuma ngomong bet enggak capek jadi self imposter. Report semua. itu gue selamat pet dia, bener dah. Kalau yang itu masih belum pet, cuman gara-gara gue sembunyi di pohon. Tapi emang itu ini dua orang belum masuk siapa? Itu apa sih hal yang lumayan aneh anjir. Mabet. Gua movement yang itu, gua itu selalu sembunyi dekat tempat-tempat kecil buat sembrenget. I love you sembrenget. Gua tuh ngeliatin kayak makasih udah jagain gua ke pojokan. Di pojokan cocok anjing. Gua sembrenget kayak malah ke pojokan.